biasanya kuning ya. Iya, betul. Ezecari. Oh, sebuah umpan keras tadi yang masih sulit untuk bisa dijangkau tadi oleh. Oh, bahaya Binder. Oh. Kita sama-sama lihat Kelly Stefano. Dan peluang terbaik yang dimiliki oleh Borneo FC. Sudah one on one pemirsa. Stefano Lillipali dengan Satria Tama mencoba lakukan pressing. Leo. Masih Leo Kutara. Kembali kita lihat lagi pemirsa. Oh, ini dia sebuah serangan dan sikat. Oh, luar biasa bagaimana build up tadi yang diperagakan oleh Borneo FC dan nyaris saja Mariano dengan tendangan setengah volinya pemirsa. Ya, ini peluang emas kedua ya bagi Borneo FC. Ada pelanggaran dilakukan di area kotak dan tendangan penalti. Leo Gaucho, ancang-ancang sudah bersiap di sana. Leo masuk pemirsa. Gol yang brimo. Berikan semangatmu. Eksekusi yang sangat baik. Masuk tadi tidak bisa dijangkau oleh Satria Tama. Sehingga Borneo FC sementara unggul 1-0. Kita akan sama-sama lihat pemirsa. Sudah bersiap kali ini siapa di antara ketiga pemain ini dan oh, Levi Madinda. Oh! Apa yang terjadi? Gol masuk pemirsa. Gol. Gol! Dia wali. Tendangan berkelas dari Levi Madinda yang sebenarnya masih Lucas Salinas. Wah, hampir lagi tadi Kristoff sepertinya. Ini dia. Oh, bukan ya. Ronaldo. Ya, umpan yang bahaya ya. Itu dia melengkung dan Ronaldo yang bisa menyambut umpan tersebut dari Salinas. Ya, Satria Tama sudah bergerak tapi sayang sekali Ronaldo tidak.